akan berujung. Ya, ini tadi beli minyak curah ya. Ya Bu, minyak curah kemarin kan sejak akhir Januari sampai hari ini kan kosong. Ya. Nah, itu terus gimana, Bu? Ya, sempat apa ya, Mas, sekarang kabur juga repot juga. Karena kita harus antri dari Indomaret sana, Indomaret sini, dapatnya cuma di Makassar gitu loh. Cuma di Makassar. Iya. Kalau yang ini tadi harga sudah berapa, Bu? Harga itu sudah 12.800-an ini. Harga itu sudah per kilo ya. Normal. Normal. Per liter kan temunya cuma dapatnya sekitar 11.000, enggak ada itu. Per liternya. Saya belinya sekitar 40 kilo. Ya. Tadi juga pakai KTP, Bu. Pakai KTP, tanda tangan, juga pernyataan apa tadi. Ini berarti baru pertama ini yang harga 12 itu ya? Selama ada kebijakan minyak mulai per tanggal 1 Februari, ya. Ternyata sekarang tanggal 5 baru ada. Okay, tanggal, padahal kita kemarin nunggu-nunggu tanggal 31 ada pengumuman toh per jam tanggal 031 Januari jam 00 kan ada itu harga, ternyata juga enggak kosong ya. Berapa trim suplai minyak goreng curah? 30 trim. Itu ya. Per trimnya isi berapa? 180 kilo. Itu sejak akhir Januari baru disuplai sekarang ya? Yang ya, betul. Yang harga murah. Harga baru ya? Ya itu berapa? Harganya berapa? Dari sana. Iya, yang harga ya. Harga jualnya berapa? Harga jual atau harga anu? Kalau harga jual saya per kilonya 12.500. Oke. Okay. Itu kalau dikuruskan ke liter berarti 11.250. Oke. Okay. Untuk barang sendiri susah atau seperti apa, Ben? Ya, susah. Nah, ini saya mau beli lagi sudah enggak ada barang. Enggak ada barang. Oh. Ya. Terus untuk pembelian ada pembatasan apa tidak? Tertentu, Pak. Iya. Tertentu. Contohnya seperti apa? Contoh kalau untuk penggorengan itu ya saya enggak batasi. Tapi ya. Kalau untuk dijual lagi saya ngelihat teratanya dia sebelumnya belinya berapa. Ya, ya misal 4 dream itu ini ada yang tak kasih cuma 50. Ya, di mana 50 kilo ya. Kilo. Iya. Datangnya baru hari ini aku ya? Hari ini. Kalau sampai dengan saat ini tinggal berapa dream? Yo, sekitar 15 dream.